sering menjadi bualan hangat pada masa kini yang berkaitan tentang skandal LCS yang melibatkan 6 buah kapal tempur yang digunakan untuk tentera laut diraja Malaysia ketika pemerintahan Najib Razak. Tapi sehingga hari ini masih diam dan kita tak tahu khabar berita. Jadi hari ini saya G bersama MKR akan turun padan sendiri untuk kita tahu dan lihat sejauh mana orang muda rakyat Malaysia peka tentang isu ini. Tak tahu. Tidak tahu. Sepatutnya tak adil lah sebab kita sepatutnya tahu kan. Saya rasa tak adil lah. Tak adil untuk tak tahu pasal benda tu. Saya rasa satu pembaziran negara sebab 9 miliar bukan umur yang sikit lah. Banyak. Sepatutnya kerajaan kena tanggungjawab lah terhadap perkara ni untuk pastikan benda tu betul-betul wujud sebelum membeli. Secara sulit. Maksudnya biar je lah dia sulit. Saya rasa secara telus. Saya rasa kalau pertahanan perlu sulit. Tapi kalau aset lain yang boleh kita bagi tahu kepada rakyat mungkin boleh. Tapi kalau pertahanan patut disulitkan. Hukuman penjara. Hukuman yang berat. Saya rasa hukumannya penjara lah yang sepatutnya. Tapi berantuk pada amount dan juga sepatutnya jangka masa penjara tu lah. Semakin banyak amount ni semakin panjang lah. Boom. Terima kasih Cik Anan. Fighter jet. Okay, terima kasih Cik Mira. Mungkin fighter jet. Okay, terima kasih Cik.